lagi dalam Nona. Diharapkan anda terus setia menonton Nona sehingga ke penghujung rancangan. Ya, bersama dengan kami pastinya setiap minggu dan minggu ini perlu anda saksikan pelbagai segmen dan pelbagai maklumat akan dikongsikan selama satu jam. Dan minggu ini Farah, Nona bersama keluarga yang mempunyai kerjaya yang sama, seronok atau sebaliknya. Dan juga kita akan berkongsi kepada mereka yang berhijab. Kita ada tudung mudah pakai yang diberi nama Bukita. Bukita. Hari ini. Dan siapa pula yang akan menunjukkan kepakaran mereka di dapur dalam segmen Air Tangan sebentar lagi. Okey, sekarang saya dah rasa lapar. Tapi apapun, kita saksikan dahulu rangkuman majlis sepanjang minggu ini dalam Sana Sini. Impian untuk memiliki butik dengan jenama sendiri kini menjadi realiti. Baru-baru ini, berlangsungnya pelancaran butik Haizy dan Galeri Al-Atiyah yang menggabungkan seni dan fashion. Event hari ini adalah pembukaan rasmi bagi Galeri Al-Atiyah di tempat yang baru. Boleh menikmati kaligrafi yang saya tampilkan di galeri ini. Koleksi Haizy Creations sebenarnya dia very flexible. Dan untuk sizing juga, dia sesuai untuk yang kurus hingga yang badan yang besar sedikit. Artis Deja Moss dan Datuk Sheila Majid turut hadir menyerikan lagi majlis pelancaran. I think this is the right move for our apa kata one woman lah, you know, our lady to open this kind of art, this kind of gallery to kata educate people tentang art, especially Islamic art. It's a good way to actually try and introduce Islamic fashion ataupun Islamic art through creativity, yeah, macam music juga. Bersempena dengan sambutan Tahun Melawat Malaysia 2014, Habib Jewels baru-baru ini melancarkan pameran dan jualan bertemakan Habib Truly Malaysia. Kita menyambut Tahun Melawat Malaysia 2014. Jadi kita mengadakan satu pameran dan penjualan yang ada di KLCC bernama Habib Truly Malaysia. Kali pertama kita juga mempamerkan barang-barang kemas antik Malaysia. Memang seorang lady, so memanglah suka barang-barang kemas. Ni secondnya Tanuja buat dengan Habib, so memang sangat gembira. Memang pleasure working with them always. Dan sebagaimana anda boleh tengok, memang Habib punya design ni sangat unik. Barang kemas yang Habib buat sekarang ni memang sangat sesuai dengan zaman sekarang. Walaupun dia tradisional, tapi dia memang sesuai dengan zaman moden. Replika emas menara berkembar Petronas buatan Habib yang dihasilkan daripada emas, berlian dan permata seberat 6 kilogram ini menjadi tumpuan pengunjung. Setelah 12 tahun hidup solo akibat kegagalan Mahligai Cinta Pertama, akhirnya hati pelakon dan pelawak Shaniza Hisham, 41 tahun, terbuka untuk menerima kehadiran duda Muhammad Nadi putra Muhammad Zainul, 27 tahun, sebagai teman hidupnya. Pantai Cenang Pulau Langkawi menjadi saksi penyatuan dua hati yang dilamun cinta ini. Dengan sekali lafaz, Shani sah bergelar permaisuri hati Nadi putra. Aku jiwa nikahnya, Shaniza binti Hisham. Tangan ditadah penuh syukur atas penyatuan ini. Pihak lelaki membawa 5 dulang hantaran termasuk mas kahwin berbalas 7 dulang daripada pihak perempuan. Nervous pada mulanya, memang nervous tapi saya cuba cool kan. Tapi happy sangatlah dapat apa lafaz sekali saja. Saya bersyukur sangat sebab jodoh pertemuan di tangan Tuhan kan, inilah dia yang namakan jodoh. Kita tak sangka kan, Shani pun tak sangka lepas 12 tahun akan bertemu jodoh dengan Nadi Putra yang Shani kenal lama. Dan kita pun macam tak sangka yang benda ni boleh jadi. Bagi saya, dia cute. Kami senang berkomunikasi. Dia boleh faham saya sebab saya ni banyak kena sikit. Dia antara orang yang pandai menenangkan saya.
paling penting bagi saya ni adalah dia menerima saya ni seadanya, dan dia orang kata biar tomahan orang sekeliling mengatakan macam-macam kat dia ataupun pada saya ni, dia masih lagi kukuh dengan saya ni. Itu yang saya ni nak. Be, I love you so much. Thank you for accepting me the way I am. Thank you for having me. Thank you for being my husband. I love you so much. Pada sebelah malamnya pula, kedua mempelai diraikan dalam suasana santai berlatar belakangkan keindahan pantai. Saya nak ucapkan kepada Shani dan Putra, congratulations. Harap-harap saya doakan, saya selalu nak the best for you guys, especially Shani, sebab saya dah kenal Shani ni dah daripada dia sekolah. Dia dah macam adik saya dan keluarga saya sendiri. So hari ini ada satu hari yang saya bahagia sangat untuk Shani dengan Putra ni. You know? Nak ucapkan ribuan tahniah, jutaan tahniah dan kepada Shani dan Putra, dan I wish them all the years to come, happiest years of their lives. Gelang emas di tapak tangan tampak indah, sungguh berseri. Cinta kasih biar berpanjangan, segar mekar, kekal abadi. Semoga Maligai Cinta yang baru terbina ini akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Kita memang boleh buat kelas yoga. Tadi nak main badminton, nak yoga lagi. Kata jom kurus datang Malaysia yoga. Kau nak kurus, ikut petunjuk Lofa bagi. Lofa cakap hari itu kan, balut dengan plastik sampah, letak minyak panas. Yes. Saya buat. Cuma plastik sampah je. Saya tak jumpa sebab saya ambil plastik asli je. Sebab tu tak jadi. Okey, dah jangan nak merepek ni Lofa. Yang penting petu awak dengan petu saya memang tak boleh pakai. Sekarang ni kita nak dengarkan petu yang sebenar-benarnya oleh selebriti pilihan. Dalam segmen Tampil Cerita. Kecil molek dan manis orangnya. Dr. Abrizah Osman atau lebih mesra dengan panggilan Dr. AB, seorang yang amat mementingkan soal penjagaan kulit secara terperinci. Dr. AB adalah graduan jurusan perubatan dari University Sains Malaysia. Kariernya bermula sebagai pakar bios dan kini bertukar ke bidang estetika kerana minat yang begitu mendalam terhadap dunia kecantikan kulit. Dalam bidang bios dan juga intensive care, saya dapati bidang tu tidak begitu sesuai dengan saya dan saya tidak dapat memberikan perhatian terhadap penjagaan kulit saya. Jadi saya berminat dalam jurusan kulit dan kecantikan. Daripada situ saya fikir macam mana saya masih ingin menjadi doktor tetapi dapat merawat melibatkan kecantikan juga. Permintaan yang tinggi terhadap rawatan kecantikan sekaligus menyemarakkan lagi minat serta usaha beliau untuk terus maju dalam bidang estetika. Dr. Abby lebih suka bersikap terbuka dengan setiap pelanggannya di samping berkongsi tip kecantikan yang wajar menjadi rutin bagi setiap wanita. Sebagai seorang wanita, harus mempunyai skincare regime. First of all, good skincare. It's worth to invest in a good skincare range now that is suitable for your skin. Seperti contoh pencuci muka kena ada and pakai produk yang sesuai untuk umur. Di samping itu juga saya amalkan banyak minum air dan cuba kurangkan makanan bergula kerana makanan yang bergula ni boleh menyebabkan peradangan kulit. You dapat more acne breakouts dan mengurangkan kandungan antioksida dalam badan. Beliau giat mencari sebarang penemuan terbaru dalam membantu mengatasi masalah kulit melalui teknologi terkini yang lebih bersifat mesra kulit. Rawatan yang saya akan lakukan adalah dipanggil TheraClear Acne Therapy. Ini adalah rawatan terbaru untuk merawat semua jenis jerawat. Jadi ia selamat untuk semua jenis jerawat dan juga semua jenis kulit. Sebagai pakar estetik, saya memang hasrat saya lah untuk membawa kelainan. Jadi salah satunya macam TheraClear Acne Therapy tu adalah rawatan yang terbaru di Malaysia. Sebagai doktor kulit dan doktor estetik yang dah berkhidmat lama ni, saya tengok
banyak, paling banyak demand adalah jerawat. So I find that the TheraClear has a very important and strong role to play in Malaysia. Perwatakannya yang ceria dan peramah disenangi pelanggan. Dia merasa puas bila melihat pelanggannya tersenyum lebar kerana sentuhannya berjaya mengembalikan seri wajah mereka. Secara tak langsung, dia orang dah ada minat. Kalau dia dah kata ya, you nak you terima, dia buat dengan betul. Kalau tidak, say no from the beginning. Sama-sama daripada tudung yang cantik itu sekali. Ya. Muka apa dengan berbual-bual di kat tepi ni bercerita tentang perniagaan yang melibatkan kebanyakan ahli keluarga Niloufa. Betul. Dan tapi Farah, bukan Niloufa saja. Farah pun sama juga sebab kalau Farah sekarang ni pelakon dan DJ radio, ayah Farah sebenarnya pernah terlibat dalam iklan komersial. Dan abang juga pernah terlibat dalam bila lakonan. Ha, ingat, saya tak tahu. Wow, saya tahu. Saya bukan kata apa, masa bapak saya muda-muda dulu, tangan bapak saya selalu keluar. Tangan je. Tangan je. Farah pun maksudnya lahir daripada keluarga seni. Itulah dia, bolehlah dikatakan. Tapi tidaklah sehebat keluarga seni yang ada sekarang ni. Cuma bila sebut pasal keluarga seni yang melibatkan diri dalam kerjaya yang sama, kadangkala boleh memberikan impak yang berbeza. Betul. Tapi sebenarnya seronok bila kita kongsi kerjaya yang sama sebab kita bertukar pendapat ataupun berkongsi minat yang sama, orang kata kan? Saya boleh bayangkan satu keluarga daripada ibu, bapa, anak dan seterusnya bekerjaya sebagai seorang doktor. Contohnya lah. Contohnya. Ataupun apa saja pekerjaan. Pelakon. Dan sekarang ini kita bersama dengan wartawan Nuna, Roshafina Roshidi, bercerita tentang keluarga yang berkongsi kerjaya yang sama dalam segmen Reality. Boleh sama. Daya imajinasi yang tinggi melalui pengamatan drama di corong radio semasa kanak-kanak menjadi titik tolak permulaan perjalanan seni Fatimah Abu Bakar. Pembabitannya dalam setiap persembahan di sekolah memberi kegembiraan yang tidak dapat digambarkan. Walaupun saya tak belajar performing arts secara konvensional, my degree is in journalism, tapi all through dari tadika, secondary school, semua-semua, dari college semua, memang kalau ada mentasan apa, memang saya akan get involved. Saya di adopt oleh arwah Mustafa Noor, Shohaini Baba. Masa tu dia orang pun baru keluar dari universiti dan dia orang pun baru nak cari okay, mana kita nak pergi teater ke, nak pergi filem ke, nak pergi televisyen. Jadi saya macam ikut dia orang punya progress, you know. So bila Shohaini Baba masuk dalam televisyen, dia macam bawa lah geng-geng dia, you know. So kita, saya belajar secara tak konvensional dengan. So these are my cikgu. Ketika bertugas sebagai wartawan selama 26 tahun, beliau juga aktif menceburkan diri dalam lakonan drama dan teater secara sambilan. So I will find time untuk to go to my first love. So walaupun after a while saya tak berlakon sangat-sangat, saya this my other love yang saya sayang, I suka sangat ni is coaching dengan actor, sebab saya suka proses bina watak. Saya suka proses mencari, discover, imagine, create. Saya suka proses tu. So tak kira walaupun whether it's me yang create and performing ataupun membantu actors lain. Kecintaan terhadap dunia seni turut dikongsi bersama empat anak perempuannya yang sama-sama mencipta nama di persada seni. Secara tak langsung, dia orang dah ada minat. Mungkin sebab dari kecil bila saya pergi macam rehearsal tu semua, bawa dia orang kalau tak ada orang jaga kan. So dia orang dah macam dah selesa dengan that kind of situasi, you know. Yeah, so macam kamera tu semua macam it's not something yang apa yang alien sangat. You know, dia orang dah macam bukan nak kata dia orang selesa sangat tak, tapi dia orang dah macam dah comfortable dah. But janji, and this is something I tell all my children, kalau you dah kata ya, yeah, you nak you terima, you buat dengan betul. Kalau tidak, say no from the beginning. Jangan kata nak, yes, lepas tu buat macam nak tak nak. Itu saya pantang sangat-sangat. Kalau tak nak, kata tak nak straight away. Itu saya tak paksa. Tapi kalau you dah setuju,
Itu saya paksa you buat betul-betul bila you dah setuju. Keempat-empat anaknya nyata mempunyai kecenderungan yang berbeza. Seperti Leia yang lebih meminati bidang pengacaraan, Amani dengan lakonan. Manakala, dua lagi anaknya lebih gemar berkarya melalui penulisan dan pengarahan. Drama. Nama pun pelakon kan. So dia punya emosi tu, tahap emosi tu lain daripada keluarga yang lain. Dia kalau biasanya orang tu marah ke, dia marah kan. Kat rumah dia kalau marah tu marah. Penuh-penuhnya marah, luahkan emosi, jangan simpan, gali. Wah, kelas. So ya, yeah, macam tu lah. Tapi di mana ada kekuatan emosi dari segi marah ataupun sedih, ada juga kasih sayang, sokongan, you know, motivasi, and where that closeness also. I think that kita jenis yang tak sembunyikan emosi kepada satu sama lain. So that's the beauty of being in a house full of pelakons. Yes. I am very blessed to have a wonderful family pasal tak ada orang boring. Semua orang ada karakter sendiri, semua orang ada opinion sendiri, tak suka cakap suka, tak suka cakap tak suka. They are so much fun to hang out with. Jadi bila saya tak malu nak cakap my best friends, my family, my mom, my dad. Kita sit around the table, we talk about films. We don't have secrets among each other. We don't have secrets at all. Everything is out in the open. We are more friends than we are sisters or than we are parents and children. And that's how my parents brought us up. They exposed us to a lot of things dari kecil. Jadi biggest blessing from Allah Subhanahu Wa Taala is my family. Kepakaran yang dikuasai oleh seluruh ahli keluarga ini sememangnya cukup istimewa apabila kesemua anak Mustafa Osman cenderung mengusahakan perniagaan ayahnya sejak 5 tahun lalu. Kepakaran mengenai daging untuk masakan ini adalah ibarat kemahiran turun-temurun dari generasi datuk mereka. Saya start minat tu daripada atuk saya. Atuk saya ni dia dulu pun dia berniaga daging. Kebetulan pula ayah saya pun dia berniaga start daripada daging jugalah. So family saya ni asal dia daripada daging. Saya tengok dia orang bisnes apa semua, rasa macam seronok je tengok. Rasa macam nak join je, nak cuba je kan. Bila tengok ayah masak, adik-beradik saya semua suka memasak. Saya try untuk belajar masak kan. Kemahiran istimewa Mustafa sebagai pemotong daging di Istana Buckingham dan juga chef bagi keluarga Ratu Elizabeth II sekitar tahun 90-an menjadi inspirasi buat anak-anaknya untuk berani mencuba. Saya banyak tahu pasal pengetahuan pasal daging ni start daripada saya kerja dengan ayah saya. Start ayah saya berniaga daging, saya tahu sikit-sikit, belajar sikit-sikit. Lama-lama tu saya rasa, oh, maknanya daging ni satu benda yang kita kena tahu. Meneruskan legasi perniagaan keluarga bersama adik-beradiknya yang lain, banyak mengajar erti tanggungjawab terhadap usaha gigih ayahnya selama ini yang bersusah payah memulakannya. Saya pun macam tak sangka lah saya ada bisnes sendiri. Orang kata ayah dah wariskan semuanya. Orang kata bisnes tu kat anak-anak dia kan. So saya anggap itu sebagai satu tanggungjawab saya lah. Tanggungjawab saya untuk memajukan lagi bisnes yang ayah dah tubuhkan untuk kita orang semualah. Saya always doa lah, doa ya Allah ya Tuhan. Kalaulah anak-anak aku ni mengikut cara aku, syukur. So dia dapat sambung apa yang saya buat. Mula dengan anak pertama saya. Lepas tu anak kedua saya. Lepas tu anak ketiga saya. Dia dah habis kolej, terus nak tolong saya. Saya kata, okeylah ni, syukurlah ni. Kini, hampir keseluruhan soal perniagaan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada kesemua anak-anaknya. Saya lepaskan dia orang dah 3 tahun. Saya find out complain tu sikit sangatlah. Alhamdulillah. Mungkin daripada mulut anak saya kot. Ayah dah lama penat, bagi kita orang pula penat. Bagilah cara kita orang penat pula. Dulu ayah dah penat untuk kita orang, sekarang kita orang nak penat untuk ayah pula. Ya Allah, itu jam saya nak menangis. So this is the best thing that I never expect. I tak pernah expect. So itulah saya rasa kejayaan. Bukan mudah untuk mewarisi dan meneruskan perjuangan keluarga.
Berkat didikan dan dorongan daripada mereka yang berpengalaman, pastinya generasi muda dapat memanfaatkan ilmu berkenaan sekaligus berjaya menyambung legasi warisan keluarga. Selalunya kami bercerita tentang dunia buku dan novel, tapi hari ini dapat permintaan khas untuk masak. Dan menunya pun sangat mudah. Kita nak buat mi gulung. Produk kecantikan terkenal dari Perancis, L'Occitane, yang berorientasikan kepelbagaian ramuan serta sumber alam semula jadi, telah meraihkan ulang tahun ke-10 pembukaannya di Malaysia. Today is the exciting 10-year anniversary of L'Occitane Malaysia. In 2004, we opened 3 stores and now we're up to 18 doors in the Malaysia market. Being a woman myself, I think it's important to have a good work-life balance, to feel the beauty within, because then that kind of leads to beauty with, you know, on the outside. Ramai selebriti hadir memeriahkan majlis dan berkongsi tip kecantikan mereka. Yang saya amalkan, bersenam selalu dan jaga pemakanan, sebab saya cukup takut dengan penyakit 3 serangkai itu kan. Jaga kebersihan diri kita, jaga penampilan kita, dan yang paling penting keep track of the fashion lah sekarang, supaya kita tak ketinggalan and kita akan sentiasa nampak trendy and, you know, cantik di mata orang. Bagi pemilik kediaman yang tidak begitu gemar menggunakan langsir, pelekat cermin boleh dijadikan pilihan kerana ia memberi privasi. Pelbagai corak dan warna boleh dijadikan pilihan. Penggunaan utama untuk pelekat cermin pertamanya adalah untuk privasi, sebab kadang-kadang banyak kediaman sekarang tampil dengan cermin yang besar ataupun pintu gerongsor, sliding door. Jadi dan kebanyakan daripada apa yang saya lihat sekarang ni, orang dah malas nak guna langsir pasal hari nak basuh dan nak buka. So dia orang lebih gemar gunakan pelekat cermin. Jadi melekat cermin tu dia sebenarnya menggantikan langsir juga. Dia datang daripada 2 koleksi. Satu adalah L'Occitane, di mana kita boleh nampak, selepas lekat kita boleh nampak lagi luar dan dalam. Satu lagi dia daripada segi frosted ataupun kabur, di mana kalau kita dah lekat, ni memang kita tak nampak dalam, kita tak nampak luar. Jadi dia daripada selain menapis pantulan panas matahari, dia juga boleh menjadi kalis retakan. Let's say cermin kita pecah kena batu apa semua, dia tak akan berderai terus. Jika dahulu warna polos atau kalis cahaya menjadi pilihan, kini pemilik kediaman semakin berani memilih pelekat cermin yang bercorak 3D atau senario yang mendamaikan. Penjagaan ini cukup mudah. Bila kita dah tampal, kita boleh lap, boleh gosok, sebab dia berasaskan plastik. Jadi tak ada apa-apa masalah. Jika minggu lepas kami berada di bilik pameran hiasan dalaman, minggu ini saya dan juga Lofa berada di lokasi yang diberi nama A-Park yang sesuai digunakan untuk sebarang jenis majlis. Selain majlis perkahwinan, di sini juga sangat sesuai kalau kita nak buat berkumpul dengan family, orang kata gathering, ataupun majlis pelancaran, majlis hari jadi dan sebagainya. Majlis perkahwinan? Keadaan kat sini memang cukup damai. Itu merupakan salah satu faktor utama dan yang penting jauh daripada hiruk-pikuk ibu kota. Faktor utama kenapa A-Park menjadi pilihan. Bercakap mengenai pilihan, Farah, bagi mereka di luar sana yang memakai tudung ataupun yang berhijab, sekarang ini banyak cara, banyak pilihan kalau kita nak beri tudung. Betul. Dan minggu ini kami ketengahkan satu lagi label baru yang ini banyak pilihan dari segi corak, warna, jenis kain dan apa yang paling penting, pin free. Tak perlu pakai sebarang brush ataupun pin. Itu memang cukup menarik. Maka dengan itu, apa kata kita saksikan untuk segmen 5, Bukita. Pemakaiannya semudah 1, 2 dan 3. Inilah kelebihan tudung jenama Bukita Hijab yang berasal dari Lubnan tetapi telah dipopularkan di Malaysia oleh Nur Kartini Nur Muhammad dan rakan kongsinya Mas Najwa Rahmat. Kita dapati Bukita ni dapat perhatian orang-orang di Malaysia. Jadi alhamdulillah Kak Tini dengan rakan kongsi Kak Tini Puan Najwa telah membuat keputusan untuk membawa Bukita ke pasaran Malaysia dan kita telah diberi peluang untuk menjadi regional franchise atau apa tu master franchise untuk negara Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Maksud Bukita adalah
gubahan bunga. Satu buket of flower, colours. Bermula sebagai ejen tudung Bokita selama 2 tahun, Mas Najwa Rahmat telah mengambil keputusan untuk membawa masuk jenama ini ke pasaran Malaysia sejak 2 bulan lalu kerana yakin akan penerimaan positif wanita negara ini yang gemarkan gaya hijab yang mudah, cantik tetapi praktikal. Bentuk tudung ni seumpama kita dilit. Seperti dililit, tapi actually kita tak payah lilit. Dia dah dijahit seperti apa, dah dililit. Jadi kita hanya sarungkan saja. So dia rasa keistimewaan dia bagus sebab untuk orang yang bekerja, kau nak cepat pagi-pagi nak siap. Jadi sarungkan saja. Kalau sebelum ni kau nak lilit tu ambil masa mungkin 15-20 minit. Sama tak payah pakai pin and you know tak payah nak tengok cermin lama sangat. Kan sarung saja. Jenama ini semakin diminati kerana si pemakai tidak perlu renyah untuk melilit tudung. Ada 300 corak yang boleh dipilih selain pelbagai jenis fabrik mengikut cita rasa anda. Tudung ini untuk ke pejabat lah, sesuai kita tengok dengan corak color yang dipakai bajunya ni color tanah. Jadi kita kalau boleh cari yang tudung yang bercorak lah, yang color yang lebih vibrant, yang outstanding. Material dia cotton dan kita ada 2 saiz. Satu yang pendek tapi yang moden ni gayakan adalah saiz yang labuh. Kepada pemakai yang suka memakai jubah hitam untuk majlis seperti majlis cukur jambul ataupun majlis ilmu, bolehlah pakai Bokita. Sama ada saiz Voila Plus atau Voila Maxi. Voila Maxi itu yang labuh dan boleh kenakan dengan corak-corak yang terang seperti yang Aimi gayakan sekarang ini. Warna ini adalah warna pinang masak. Saya rasa ia lebih menyerlah bila digayakan dengan jubah hitam. Menggunakan laman sosial seperti Instagram untuk mempromosikan jenama ini, ternyata ia berjaya menarik minat ramai wanita apabila menerima lebih 12,000 like sejak dilancarkan. Tudung ni sebenarnya nampak saja complicated, tapi sebenarnya dia tak perlu lilit, tak perlu pin. Semuanya dah siap. Jadi just sarung saja, kita dah dapat gaya yang trendy macam mana Amy pakai sekarang. Model ni mengenakan warna yang kontra. Sesuailah dengan gaya masa sekarang ni, ramai yang suka colour blocking. Dan dia mengenakan colour biru dengan baju yang warna merah jambu. Dan gaya ini sesuai dikenakan untuk ke majlis formal, ya. Dan ini adalah kain chiffon. Memang sesuailah untuk ke majlis-majlis formal ataupun ke pejabat pun sesuai juga. Tudung mudah pakai ini boleh didapati dengan harga serendah RM43 bergantung pada jenis fabrik yang digunakan. Tetamu rumah saya makan sampai 5 kali tambah. Ini semua gara-gara resepi yang diberikan kepada saya oleh Hisham Hamid. Lepas tu saya makan, saya suap dalam mulut, rasa macam Ariana Rose. Mula-mula Farah masak macam mana? Mula-mula masak tumis kan. Lepas tu tumis apa? Tumis apa? Tumislah. Okey. Sebab baru teringat Farah pernah cakap dulu tak berapa Farah tak pernah rasak, lepas tu dah hanya untuk display saja. Jujur. Awak tak boleh cakap. Ini bukan adik terlalu jujur. Okey, tapi minggu lepas kita ada Syamid. Minggu ni kita ada siapa? Okey, kalau nak tahu siapakah pula yang akan berkongsikan resipi masakan, saksikan dalam Air Tangan. Saya Almai Sarah dan suami saya. Saya Zul Ahmad. Selalunya kami bercerita tentang dunia buku dan novel, tapi hari ini dapat permintaan khas untuk masak. Dan kita jarang masak kan? Betul. Hari ini kita boleh saksikan sesi masak yang paling kelam kabut sekali dalam Nona. Dan menunya pun sangat mudah. Resipi daripada mak mertua saya sendiri. Kita nak buat mi gulung. Okey, sekarang tiba masa untuk kita rebus dulu mi ni. Ini namanya mi gulung lah. Okay,
Lepas ni kita ni dah mi dah celur, kemudian kita nak buat telur dadar untuk bungkus dia. Ah, itu yang paling senang untuk goreng telur kan. Sup dia. Sup dia pula kan? Jadi cara waktu awal-awal kita kena tumis lah. Tumis kita guna minyak zaitun, olive oil. Kita ambil bawang yang mayang dulu. Kalau nak pedas, kita ketuk cili padi. Kalau semua orang nak tahu, I memang suka warna pink. Jadi kalau senduk pun cuba cari warna pink, Kuali tu tak jumpa. Jadi kita ambil yang ala-ala pink merah kan. Tapi selamatlah suami, okey? Lepas tu kita akan masukkan lada sular, setengah sudu lada hitam. Bahan pertama yang kita nak bagi dia masak lama adalah ayam dengan udang. Okay. Lepas tu baru kita masuk sayur. Kita pun dah berpeluh-peluh macam spa kan? Okey. Ini bahan terakhir untuk kita masukkan. Kalau tak dia akan jadi sup biasa kan? Jadi apa yang membezakan adalah bila kita masukkan cream of mushroom, serbuknya dia akan jadi pekat, dia akan jadi sedap. Inilah dia hasil mi gulung dengan kuah mushroom. Sangat berhasil insyaAllah kan? Mudah je sebenarnya. Kami buat tu nampak susah. Sebab jarang masuk. Dan kalau kita nak hidangkan pada tamu pun cantik. Dia seorang yang romantik. Memberi segala kemanjaan, kasih sayang pada diri saya. I love you, Papa. I love you, Mama. I always miss you. I always love you. Sebenarnya hari ini kami bersema-sema dengan Sim. Kenapa cerita kat mana nak main badminton? Almaklumlah si Comel ni dah sibuk dah bermain badminton katanya. Baru nak mula, baru nak aktif dalam badminton. Oh iya ke? Okey, lepas ni kita boleh lawan. Tapi bila sebut pasal badminton ni Lofa, keluarga yang cukup sinonim dengan badminton ialah keluarga Sidik. Mereka yang telah banyak mencipta kejayaan sejarah. Antaranya kita ada Misbah Sidik, Rashid Sidik, kita ada Razif. Dan untuk segmen seterusnya ini, kita melihat pula sisi lain ketika mereka di luar gelanggang bersama dengan Datuk Seri Diraja Jalani Sidik dan juga isteri. Dan mereka sebenarnya dikabarkan berada di Gold Coast Australia baru-baru ini bermula madu dan eksklusif sembang-sembang bersama mereka di sana. Saksikan. Pasangan romantis, legenda badminton negara, Datuk Seri Diraja Haji Muhammad Jalani, Datuk Muhammad Sidik dan Datin Seri Diraja Hajah Zaleha Muhammad Khalid yang mengadakan majlis resepsi mereka November lalu ke Gold Coast, Australia untuk berbulan madu. Nona turut merakamkan percutian berbulan madu mereka secara eksklusif. Demi mengeratkan hubungan kasih sayang sesama keluarga, pasangan bahagia ini turut ditemani anak dan cucu tercinta. Bagi Datin Seri Diraja Zaleha, Datuk Seri Diraja Jalani atau lebih mesra dengan panggilan Abang Jack, terlalu istimewa buatnya. Setelah 11 tahun hidup bersendirian bersama anak-anak tercinta, Datuk Seri Jalani satu-satunya yang berjaya mengetuk pintu hatinya. Mungkin dah jodoh saya dengan dia. Saya rasa Datuk Seri adalah orang yang baik, yang boleh menerima saya dan anak-anak saya dan kesabarannya pada diri saya dan anak-anak saya. Orang yang selama ini banyak memberi nasihat pada saya dan membimbing saya. Datuk Seri ini bagi saya apabila kita memandang dia rasa sejuk ya. Dan apa nama dia? Ialah kadang-kadang kita lepas balik melatih kadang-kadang kan sparring dengan pemain-pemain saya di kelab Nusa Masuri
bila kita letih balik rumah, tengok muka dia sejuk. So itu yang menyebabkan saya rasa diri ini dihargai, ya, kerana sebagai seorang isteri harus sentiasa menerima suaminya dengan perasaan yang terbuka, kerana bagi saya rumah itu adalah syurga untuk kami berdua. Sikap Datuk Sri Jalani yang romantis dan penyayang menjadi kunci utama kebahagiaan rumah tangga mereka berdua. Mungkin dah jodoh saya dengan Datuk Sri, dan dia seorang yang romantik, orang yang memberi segala kemanjaan, kasih sayang pada diri saya. Boleh saya katakan orang yang bertuahlah saya mendapat Datuk Sri dalam hidup saya dan anak-anak saya. Saya rasa kerana senyuman dia kot, saya salah satu manusia yang saya rasa amat bersyukurlah kerana memperisterikan Datuk Sri, dan saya harap ianya akan kekal hingga ke akhir hayat. Sinar kebahagiaan jelas terpancar pada wajah pasangan romantis ini. Apatah lagi anak-anak yang sentiasa merestui cinta suci mereka. Apa yang berlaku, perkahwinan saya dulu memberi satu tauladan dan satu pengajaran pada kehidupan saya. Dan sekarang saya melalui dengan sepenuh kasih sayang, kebahagiaan yang tak ternilai dalam hidup saya dengan anak-anak saya. Dan saya bersyukur kepada Allah SWT, anak-anak saya pun berasa bergembira dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada Datuk Sri. Saya harap penghidupan saya akan bahagia selama-lamanya. Itu yang saya hendak dalam hidup saya. Bagi saya, kehidupan ini bukan hanya untuk kami berdua, ya, kerana kami juga mempunyai anak masing-masing. Tapi yang penting mereka saling memahami, mereka saling sayang menyayangi antara satu dan sama lain. Dan sebab tu juga kita datang bercuti ini pun kita bawa anak-anak bersama dan juga cucu. Dan bukan senang untuk kita mendapat suatu masa yang sesuai untuk kita sama-sama bercuti, dan saya rasa amat terharu dan amat gembira sekali. Saling memahami antara satu sama lain menjadi faktor utama pasangan serasi ini mengekalkan kasih sayang. Pada saya ialah pengalaman lama, ya, dulu-dulu banyak mengajar saya. Kita hidup ni kita mesti ada sefahaman, hormat antara satu sama lain, dan saya bersyukur baik anak Datuk Sri dan anak-anak saya, diorang semua bersatu dan bahagia dengan pendirian hidup mereka. Dan amat-amat saya hargailah anak-anak Datuk Sri menerima seandainya saya dan menerima adik-adik anak-anak lah, kirakan adik-adik mereka. Bagi saya nasihatkan even saya dan juga Datin Sri, ya, saya sentiasa berkata kepada Datin Sri, jangan fikirkan apa orang kata. Yang penting percayalah pada suami you, dan itu adalah jalan yang terbaik. And always I love you, okay, ever since I met you. So itu yang mana selalu saya rasa diri saya ni sentiasa dihargai. Perkataan I love you itu sentiasa ada di mulut saya. Setiap waktu dan setiap masa kita tidak akan lupa berkata I love you. I love you Papa. I love you Mama. I always miss you. I always love you. Pasangan bahagia ini mengimpikan kebahagiaan mereka berkekalan hingga ke akhir hayat. Memetik kata pemimpin agung Mahatma Gandhi, kepuasan terletak pada usaha bukan hasil yang diperoleh. Usaha yang bersungguh-sungguh adalah kepuasan yang hakiki. Sekian sahaja paparan Nona minggu ini. Diharapkan anda semua terhibur. Dan pastinya kepada anda yang mempunyai sebarang pandangan, hantarkan ke nona@tv3.com.my. Dan kepada anda yang terlepas episod yang lalu, boleh layari tonton.com.my. Terima kasih kepada pihak pengurusan APAC kerana sudi menyediakan lokasi penggambaran. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton sehingga penghujung rancangan. Betul betul Lofa. Apa pun, saya Farfazana. Saya ini Lofa. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Seru kau sayang, hikayat kau aku tanpa dia dan bayang-bayang. Diteraju kau aku sutradara yang maha esa, tetap kau aku lintas bayang.
bandar rentas desa dan apa pula kau mahu jelas satu.